polisi membawanya kemari sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kelihatannya kakak Anda bunuh diri, menyayat nadinya dengan beling pecahan botol. Dan sekarang beling itu sedang diperiksa oleh polisi untuk memastikan bahwa kakak Anda tidak dibunuh. Dari rumah duluan. Jangan aja lo. Bisa senang ya? Kenapa lo? Sewot amat. Gue dalam bahaya, Pin. Bahaya? Lo habis nabrak? Soal Lisa. Oh. Kenapa, Lisa? Kan lo nganggap perempuan sebagai permainan, bukan bahaya. Tapi sekarang gue benar-benar kena batunya, Vin. Gue benar-benar menyukai Lisa. Terus apa masalahnya? Sekarang tinggal gimana cara lu yakinin dia aja, kan? Kamu ingat Mila kan? Yang tempo hari datang dan membuat kaki jantungan. Iya. Kelihatannya Mila bersaudara dengan Lisa. Apa? Dan kalau Lisa tahu bahwa gua pernah punya hubungan dengan Mila, bisa-bisa dia menyalahkan gue sebagai penyebab kematian Mila. Maksud lu, Garcia sudah meninggal? Gue ada di sana pada waktu polisi datang dan mengabarkan bahwa Mila sudah tidak bernyawa. Lalu lu akan terus menutupi semuanya kepada Lisa? Harus, Vin. Gue harus. Terserah lu. Tapi kalau menurut gue, kalau lu memang gak merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Mila, kenapa lu mesti bohong? Apalagi lu serius dengan dia. Gak baik memulai hubungan dengan kebohongan, Vin. Dari hasil pemeriksaan membuktikan bahwa kematian saudari Mila bukan karena pembunuhan, melainkan perkosaan. Pemerkosaan? Iya. Kematiannya murni bunuh diri. Kami sedang berusaha mengusut siapa pelaku pemerkosaan itu. Saya ini tetap pembunuhan. Apa maksudmu, Lis? Tentu ada orang yang menyebabkan sampai Mbak Mila bunuh diri, Mbak. Siapa kira-kira orang di sebelah Mila? Siapapun dia, pasti laki-laki itu yang membuat Mbak Mila sampai menderita. Laki-laki itu harus bertanggung jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya turut berduka cita. Benny. Mungkin karena kesibukan kamu yang membuat kamu jadi gampang lupa sama orang. Saya baru dari Hong Kong. Terus saya telepon ke rumah kamu, yang ngangkat bibi kamu. Dari dia saya tahu kalau kamu sedang berduka cita. Makanya saya ada di sini sekarang. Saya berterima kasih banyak atas semua perhatian kamu. Kamu gak apa-apa? Pagi, Tanda. Pagi. Sarapan, Tanda? Iya. Abi mana? Kok kamu makan sendirian? Abi sedang mandi, Tanda. Oh. Vin, kamu jangan lupa ya jemput kakek nanti sore. Tanda nggak ikut? Aduh, gimana ya? Jadwal Tanda penuh sekali. Kamu aja ya. Ajak juga si Abi. Ya, kalau dia mau, Tanda. Dia tuh pasti mau. Dia selalu menurut perkataan kamu. Sejak kecil, kamu selalu menjadi idola dan panutannya. Ya, Tante selalu yakin, suatu saat dia akan menjadi seperti kamu. Insya Allah, Tante. Tapi saya kan bukan dewa yang bisa merubah hidup seseorang menjadi baik. Saya juga banyak kekurangannya kok, Tante. Vin, sebagai laki-laki, kamu tuh nyari sempurna. Tante berani taruhan. Perempuan mana sih yang akan menolak kamu? Kamu seorang dokter, ganteng, dan berbahasa depan cerah. Apalagi, ya kan? Tante terlalu berlebihan. Melihatmu, kadang Tante teringat dengan Mas Dodi, ayahnya Abi. Ya, dia pun seperti kamu, Vin. Sayangnya, kakek dan keluarga besar kita tidak merestui pernikahan Tante. Meskipun Abi telah lahir, mereka berusaha untuk menerima keberadaan Mas Dodi. Tapi tetap saja, Mas Dodi dianggap asing hanya karena bukan dari keluarga Ningrat. Tante jadi ngomongin masa lalu. Tante berangkat dulu ya. Iya, keluarga Ningrat. Kasihan Mila, nasibnya buruk sekali. Dia korbankan diri dan masa depannya untuk selamatkan Mama. Dia terjerumus dan sekarang dia pergi untuk selamanya. Ini bukan salah siapa-siapa, Ma. Tapi udah takdir. Kalaupun ada yang salah, Ma, yang jelas bukan salah Mama.
sampai laki-laki yang telah menghamili Mbak Mila yang tidak mau bertanggung jawab itu. Di zaman sekarang, banyak sekali laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Jadi Mbak harus hati-hati ya. Maksudmu? Maksud saya, sebelum kita menyerahkan diri kita pada seseorang, kita harus kenali dulu orang itu, dan itu butuh waktu. Hati-hati, Kek. Terima kasih. Duh, Abi, kemana ibumu? Kerja, Kek. Kerja. Halo. Hey. Sebentar, Kek. Ya. Kakek sudah gak marah lagi sama Abi, kan? Kenapa? Kamu takut kalau kakek marah? Apa kamu punya salah sama kakek? Kakek kan masuk rumah sakit karena perempuan yang ngaku-ngaku kenal Abi itu, kan? Bagaimana? Sudah kamu selesaikan masalahnya? Hah? Lantas? Sumpah mati, Kek. Abi gak berbuat apa-apa sama dia. Abi akui, Abi memang kenal dia. Tapi hubungan kami hanya sebatas teman, Kek. Gimana? Sudah siap? Mobil sudah menunggu di lobi, Kek. Pasti tadi dari Lila, ya kan? Iya, gua harus nemui dia. Sudah. Ayo, pergi. Kenapa kamu tidak memberitahu saya lebih cepat? Saya kan bisa membantu acara pemakaman adikmu. Saya panik, Vin. Semuanya terjadi begitu cepat. Waktu saya telepon kamu, kamu nggak ada di tempat. Sementara banyak yang saya harus lakukan untuk acara pemakaman. Ibumu mana? Di kamar. Tapi saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu. Dia stres berat. Ya, saya ngerti. Lalu, kenapa adikmu meninggal? Ceritanya panjang. Tapi sudahlah. Biar Mila meninggal dengan tenang. Mila? Iya. Kami tiga bersaudara. Saya, Mila, dan Lisa adik bungsu saya. Evin, lu habis ketemu pacar kok tampang lu jadi kusut? Gua harus ngomong sama lu. Soal apa? Lu bener, Bi. Mila adalah kakaknya Lisa. Dia juga adik Lila yang dimakamkan tadi siang. Sekarang keadaannya jadi makin rumit, Bi. Bukan cuma buat lu, tapi juga buat gua. Seandainya Lila tahu hubungan lu dengan Mila, dan lu adalah saudara gua. Vin, mereka tidak usah perlu tahu. Biarlah ini menjadi rahasia kita berdua. Bagaimana? Vin, Liz, ini demi kebaikan kita bersama. Ya. Pantes kamu nih, Vin, tidak kangen sama ibumu. Rupanya kamu sudah ketemu ya sama seseorang yang membuat kamu sibuk. Siapa namanya, Vin? Lila, Om. Lila namanya. Pokoknya dia orangnya begini deh, Om.
pokoknya dia tidak mengecewakan. Bukan orangnya saja loh, yang penting asal usul dan keturunannya. Lila dari keluarga baik-baik kok, Bu. Dari mana kamu tahu? Kamu kan belum lama kenal sama dia. Pokoknya Tante, Alvin nggak mungkin salah pilih, Tante. Bagaimana dengan kuliahmu, Bi? Semenjak ada Alvin, makin semangat, Om. Saya mau mencari Lisa yang kerja di butik ini, apa dia sudah datang? Lisa? Oh, Lisa di kantor pria? Iya, betul Mbak, betul. Oh, sudah berapa hari ini dia tidak masuk kerja karena saudaranya ada yang meninggal. Kalau hari ini, saya nggak tahu deh. Ya, kalau begitu ya saya nunggu di sini aja deh Mbak. Silakan. Ya, makasih. Betul, Vin. Iya, pasti dong. Oke, sampai nanti ya. Siapa sih, Mbak? Alvin, orang tuanya baru datang dari Surabaya. Orang tuanya yang datang kok Mbak sih yang jadi kira? Alvin mau memperkenalkan Mbak sama orang tuanya. Sebenarnya udah lama Mbak ingin ceritain ke kamu. Cuman kejadian yang menimpa Mila menunda segalanya. Alvin mau melamar Mbak. Melamarmu? Tapi kan kamu baru kenal dia, Lila. Dia seorang laki-laki yang akan merubah kehidupan Lila. Kehidupan kita semua, Ma. Maksudmu? Dia seorang dokter muda dan berasal dari keluarga kaya dan ningrat. Dia tipe calon suami idaman, Ma. Percaya deh, kali ini Lila gak salah pilih. Mama percaya padamu, Lila. Semoga kamu dan tambatan hatimu bisa bahagia. Bukan cuma Lila yang bahagia, Ma. Tapi kita semua bisa hidup baik, senang bila dia menikah dengan Lila, Ma. Ya ampun, pakaian sebanyak ini gak ada yang cocok juga. Loh, kamu kok gak kerja sih? Mungkin besok, Mbak. Perasaan saya masih kacau memikirkan Mbak Mila. Sudahlah, biarkan dia tenang di sisi Tuhan. Lagian, Mbak Mila pasti gak mau melihat kita terus-menerus menangisinya. Silakan minum, Nak Alvin. Terima kasih, Tante. Jadi, Nak Alvin ini dokter, toh? Kok masih muda? Baru gelarnya saja, Tante. Belum jadi dokter beneran. Belum bisa praktek karena harus ikatan dinas dulu. Oh, sama saja. Dokter yang dokter, kan? Kita pergi sekarang, Evin? Boleh. Kelihatannya kamu sudah sangat siap. Salam buat orang tuamu, Nak Alvin. Iya, Tante. Mungkin lain waktu akan saya kenalkan pada Tante. Permisi, Tante. Ma, saya pergi dulu ya. Hati-hati ya. Permisi, Tante. Semoga Tuhan merestui mereka.
Kamu kedinginan. Saya matikan AC-nya ya. Jangan, nanti saya malah keringat dingin. Kamu sakit? Kamu... Saya nervous, Vin. Wajar kan? Kenapa harus nervous? Orang tua saya kan bukan macan yang akan menerkam kamu. Bagaimana kalau mereka nggak menyukai saya? Menolak saya? Bagaimana kalau mereka nggak menyetujui hubungan kita, Vin? Kenapa kamu bicara kayak gitu? Apa kamu ragu dengan kesungguhan saya? Bagimu udah nggak ada keraguan, Vin. Bukan kamu, tapi orang tuamu. Apalagi mereka berasal dari keluarga ningrat, terhormat, kaya. Itu semua bukan masalah, Lila. Kamu tahu, dua kutub yang berbeda akan selalu tarik menarik. Dan dalam perbedaan itu, kita akan semakin erat karena saling melengkapi. Sudah meninggal. Sejak kapan? Semenjak kami masih kecil. Terus, apa kerja ibumu sekarang? Dulu, ibu punya toko kecil-kecilan. Sekarang? Kalau sekarang, semenjak ibu kena serangan jantung, tokonya ditutup. Kami jual. Ya, dari sekarang kita anak-anak yang bantu menyokong ibu. Apa pekerjaanmu? Saya... Lila ini pramugari, Bu. Hah? Pramugari? Maksudmu yang melayani penumpang pesawat terbang itu? Gitu? Berapa orang saudaramu? Kami dua bersaudara, Bu. Dua-duanya sama-sama perempuan. Apa mereka semua kerja? Apa pendidikan terakhirmu? Adik-adikmu tentu masih kecil. Apa mereka juga kerja? Atau masih sekolah? Sejak kapan kamu jadi pramugari? Saya tidak setuju dengan pekerjaanmu. Apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih terhormat? Afin, teruskan makananmu. Tidak usah dikejar. Afin, sudahlah Mbak Yu. Namanya juga sedang gandrung. Aku tidak mau anakku gandrung dengan gadis seperti itu. Pramugari, cuma tamatan SMA. Kelihatannya gadis itu cukup baik dan mereka saling mencintai. Kamu tidak belajar dari pengalamanmu, Sinta. Cinta itu tidak cukup. Aku tidak akan membiarkan anakku mencintai orang yang tidak tahu asal-usulnya. Ini Abi kemana nih? Abi kemana? Saya ikut berduka cita atas meninggalnya kakaknya Lisa, Tante. Kamu siapa ya, Tante? Kok lupa? Saya temannya Lisa, Tante. Malam itu saya juga ikut hadir di mana polisi menyampaikan berita tentang Mila. Oh, silakan masuk, yuk. Tidak usah, Tante. Lebih baik saya pulang saja. Loh, kok begitu? Kamu kan teman baiknya Lisa. Biar Tante panggilkan, yuk. Jangan, Tante. Jangan. Nanti saya malah mengganggunya lagi. Jangan begitu. Kalau kamu datang dengan niat baik,
Pasti Lisa tidak akan menolakmu. Ayo masuklah. Duduk dulu. Tante panggilkan Lisa ya. Terima kasih, Tante. Lisa, dia udah pulang, Ma. Mama sih pakai ditemenin ngobrol segala. Lisa, dia kan teman kamu. Kenapa sih kamu gak mau menemui dia? Teman? Dia tuh cuma orang usil yang belakang ini selalu menguntit Lisa, Ma. Lisa sendiri gak kenal siapa dia. Kalau begitu, barangkali dia benar-benar ingin berteman dengan kamu. Janganlah menolak sebuah persahabatan. Lagi pula kalau dia usil, gak mungkin dia berani datang ke sini. Ayo dong, Lisa, temui dia ya. Mama udah janji, oke? Okay? Sudah malam. Sebaiknya kamu mengantar saya pulang. Pulang? Kita bahkan belum sempat ngobrol berdua. Ngobrol apa lagi, Vin? Semua tentang saya kamu sudah tahu. Orang tuamu bahkan menginterogasi saya habis-habisan. Saya ini seperti maling, Vin. Jangan punya perasaan seperti itu, Lila. Mereka kan cuma ingin tahu siapa calon menantu mereka. Calon menantu? Vin, kamu pikir mereka masih mau menerima saya setelah pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan saya di meja makan? Menyudutkan kamu bagaimana? Entahlah. Tapi saya merasakannya. Saya melihat betapa kaget dan kecewa mereka. Gitu mendengar bahwa saya ini anak yatim yang harus kerja keras untuk menghidupkan keluarganya. Itu gak ada sangkut pautnya dengan niat saya untuk menikahi kamu, Lila. Tapi pikiran orang tuamu berbeda, Vin. Perbedaan itu hal biasa, Lila. Percayalah, saya akan tahu sifat orang tua saya. Kamu cuma gelisah saja. Terima kasih ya, kamu mau bicara dengan saya. Kapan-kapan saya boleh datang lagi kemari kan, dan ngobrol dengan kamu? Kalau saya ada waktu ya. Soalnya, saya sibuk. Saya tahu itu. Saya akan cari waktu supaya tidak mengganggu kesibukan kamu. Kamu ini benar-benar pantang menyerah rupanya. Itu memang sifat saya sejak kecil. Lalu, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu ngedapetin apa yang kamu inginkan? Kamu tentu sudah mendengar hal-hal buruk tentang diri saya dari orang-orang, sehingga kamu bisa berkata demikian. Bukan cuma mendengar, tapi melihat di toko, di diskotik. Hey, saya ini Abimanyu, belum pernah mengejar atau memohon seperti ini untuk sebuah persahabatan, Lisa. Kamu bisa tanyakan pada orang-orang. Justru orang-orang itu yang mengejar-ngejar saya. Mereka ingin menjadi teman saya. Tapi kamu begitu berbeda, Lisa. Kamu membuat saya... Sorry, sudah malam. Saya harus tidur. Besok pagi saya harus kerja. Baiklah, kalau begitu selamat malam. Mimpi indah ya. Lagu lama. Pergi lagi. Pasti dia menjumpai pramugari itu. Lila namanya, Mbak Yu. Tidak sudi aku mengingat siapa nama gadis itu. Dia telah membuat anakku terbuai dengan rayuannya tanpa bisa berpikir secara logis lagi. Cinta itu kan bukan rasio, tapi perasaan, Mbak. Kamu tahu apa sih, Sinta? Sejak menikah sampai bercerai dengan Mas Dodi, saya belajar banyak hal, Mbak. Kamu menyesal kawin muda?
dan lari dengan laki-laki tidak bertanggung jawab itu? Mas Dodi adalah suami dan ayah yang baik, Mbak. Lalu kenapa dia meninggalkan kau dan anakmu sampai sekarang begitu saja? Dulu kami tidak setuju. Tapi kamu nekat kan kawin lari hingga kamu hamil. Lalu kamu kembali ke rumah kami. Kami sudah berusaha menerima suamimu. Tapi ya tetap saja. Kucing ya kucing. Malingnya tetap maling walaupun diberi hati. Mas Dodi bukan maling, Mbak. Dia pergi sudah menabung begitu banyak. Kamu itu diperalat. Dia pergi karena sikap ayah dan Mbak Yun selalu meremehkannya. Memandangnya rendah dan tidak sederajat. Dia itu kan juga manusia, Mbak. Kemiskinan tidak membuat perasaan dan harga dirinya mati. Jelas dia tersinggung. Dia tidak tahan lagi. Karena itu dia pergi diam-diam. Selamat malam, Bu. Pak. Loh, mau kemana kamu? Mau pergi, Pak. Tempat pramugari itu lagi, kan? Siang tadi kami mencarimu. Kau nggak ada. Sekarang malah mau pergi lagi. Ibu dan Bapak mau bicara denganmu. Sekarang? Ya, sekarang. Sebelum semua jadi terlambat. Soal apa sih, Bu? Alvin ada janji nih, terlambat. Janji dengan gadis itu, kan? Ibu harap ini terakhir kali kamu bertemu dengannya. Pergilah. Sampaikan pesan kepadanya bahwa kamu akan berpisah selamanya. Hubungan kalian itu hanya akan membuat malu keluarga Vin. Dia bukan siapa-siapa. Dan ingat, gadis itu tidak sederajat dengan keluarga kita. Pak! Jangan menangis, Lila. Saya sudah menduganya. Mereka gak setuju. Mereka gak menyukai aku. Maafkan saya. Kamu benar. Saya terlalu yakin dengan perasaan saya. Lalu? Untuk apa kamu di sini sekarang? Mereka boleh saja gak setuju. Tapi saya gak akan mengecewakan kamu. Saya nggak akan menyerah begitu saja. Maksudmu? Kamu mau menikah tanpa restu orang tua? Kita buktikan bahwa kita benar-benar tulus. Bahwa cinta kita bisa mewujudkan segalanya. Dan bahwa pendapat mereka tentang status dan kehormatan itu salah besar. Dan kita bisa bina keluarga yang bahagia. Saya siap, Lila. Siap? Siap katamu? Iya. Kita bisa mulai dari bawah. Coba kamu bilang, dari mana kamu akan mulai? Kamu bahkan tidak punya tempat untuk berteduh. Kalau kamu menentang orang tuamu, kamu nggak punya apa-apa, Vin. Lila. Lupakanlah saya. Baliklah ke orang tuamu. Karena itu adalah masa depanmu. Lila, kenapa kamu bicara seperti itu? Saya mencintaimu. Saya akan berjuang untuk cinta kita. Saya nggak ada waktu lagi untuk berjuang, Vin. Saya ingin merdeka, bebas menikmati hidup. Selama ini hidup saya terlalu melelahkan. Saya sudah tidak ada tenaga lagi untuk memperjuangkan sepotong cinta tanpa masa depan yang pasti. Lila. Saya harus siap-siap. Nanti malam saya mau terbang. Selamat tinggal, Vin. Lila, tunggu! Tunggu! Apa lagi, Vin? Apa cinta saya nggak ada artinya sama sekali buat kamu? Hah? Kalau saya bisa meninggalkan keluarga saya demi kamu, kenapa kamu malah berpaling? Alvin, buka mata kamu.
Cinta tuh gak menjamin masa depan. Lupakanlah saya. Lupain semua yang pernah terjadi di antara kita. Cinta hal biasa.